Kreativitas para petani kopi di Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalo memiliki resep olahan kopi yang istimewa, yakni kopi bacem. Sesuai namanya, kopi bacem adalah kopi yang sebelum diolah bijinya direndam dengan air madu selama 7 bulan penuh. Perbandingannya adalah setiap 50 kg kopi Excelsa dicampur dengan 50 liter air dan 1 liter madu murni. Samsiran, sang penemu resep, menjelaskan awalnya ia terinspirasi dengan kebiasaan warga Wonosalam yang merendam biji kopinya ke dalam air buangan bekas mencuci peras sebelum dikonsumsi. Atas hal ini, Samsiran kemudian mencoba merendam kopi Excelsa hasil panennya dengan air yang dicampur madu selama 7 bulan. Hasilnya ternyata jauh lebih nikmat. Setiap ada tamu yang datang ke rumahnya, Samsiran menyuguhkan minuman kopi rendaman madu tersebut. Dan tidak menyangka para tamu menyukai dan kemudian sering memesannya hingga kopi rendaman madu ini dikenal luas. Alhamdulillah, dalam waktu 1 tahun ini banyak permintaan. Kita buka 1 fermentasi, 1 bulan langsung habis. 1 bulan langsung habis. Ini permintaan kayaknya ini bertambah terus. Gitu. Pembeli dari mana? Iya. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Madiun, ada yang dari Solo. Harga kopi rendaman air madu Samsiran dijual Rp250.000 per kilogramnya. Bagaimana? Anda tertarik mencoba?